Jadi di sini aku membuat kolam lagi. Ini di samping kandang burung. Hari ini aku mengkuras kolam ikanku. Ini kolam Toman dan Canamaru. Red Barito juga ada di sini. Ini lele yang aku dapat. Ini aku cek dulu ikannya. Nah, jadi itu ikan Tomanku. Untuk tumbuhannya aku hilangkan dulu biar lebih cepat aku pakai jaring. Sekarang ikan Tomannya aku tangkap. Wah, warna ikan Tomannya cantik. Sekarang di sebelahnya aku bersihkan. Jadi ini Cana Red Barito. Untuk cabung bunganya udah mulai banyak. Ternyata ikan kalau di kolam lebih bagus. Nah, sekarang Red Baritonya aku tangkap. Ini ukurannya 57 cm. Ini Canamaru Yellow Centaurum. Sekarang semua kolamnya aku bersihkan dulu. Ini Tomannya aku mandikan. Sebagian ikan aku isi obat karena tadi aku tangkap takutnya ada yang luka. Nah, ini air kolamnya udah aku isi. Aku tambahkan sedikit tumbuhan di atasnya. Tumbuhan ini perkembangannya cepat banget.